minimal saya bisa nyimpan 3.000 ringgit lah. Ya kayak 10 juta, 9 juta, lebih kurang seperti itulah. Jauh, jauh itu perbandingannya jauh. Jadi di mananya saya nggak bersyukur, di mana saya nggak bangga. Ini adalah salah satu proses ataupun cara gimana saya bisa nyimpan uang lebih cepat, waktu lebih cepat. Ya memang walaupun saya jauh dari kampung halaman, walaupun saya jauh dari keluarga, itu harus saya lakukan sebagai orang, sebagai anak yang harusnya sudah punya tanggung jawab sendiri untuk bisa menghidupi diri sendiri, bahkan kalau bisa membantu meringankan beban orang tua minimal, kan seperti itu. Ngebantu minimal orang tua, karena kita, saya nanti akan menjadi keluarga juga, akan cari istri, akan menjadi keluarga juga, menghidupi. Artinya jadi gini, proses saya sekarang ini walaupun sampai merantau, sekurang-kurangnya mengajarkan saya, oh ini loh orang tua saya seperti ini ternyata, untuk menghidupi anaknya, untuk membesarkan anaknya seperti ini ya, panas, hujan ya, bahkan untuk menghidupi dirinya supaya lebih baik lagi dari orang tua kita nanti, supaya kita sebagai anak ngebantu kita untuk ngebantu orang tua nanti, seperti itu ya. Ini tujuan saya seperti itu. Mengapa saya walaupun jauh dari kampung halaman bertahun-tahun, ya ya itu penting, nanti aku mau proses hidup aku seperti apa, itu saya nggak menyusahkan orang tua lagi. Mau nanti saya punya pernikahan atau apa, itu saya nggak menyusahkan orang tua lagi. Uang saya sendiri, bangganya itu luar biasa, tanpa harus meminta orang tua, yang dimana memang saya ini bukan pewaris, jadi perintis. Jadi ya mau gimana, tapi buat kalian semuanya ya sokong lah, bantu, support lah ya, buat kita-kita ini yang hidupnya di perantauan. Seharusnya kalian tuh harus bersyukur, nggak perlu merantau, nggak perlu jauh dari orang tua, setiap hari ketemu, udah punya penghasilan. Why? Bersyukur harus menjadikan motivasi buat kita ini jauh dari kampung halaman ya, harus jadi motivasi. Nggak usah ini itu yang katanya kerja di TKI di Malaysia rugi ya, sia-sialah kerjaan, gajinya nggak anu lah,